Hari ini kita nak lihat bagaimana kita terus boleh membantu rakyat Sabah, rakyat Malaysia ataupun warga negara Malaysia dan rakyat Sabah. Kita mesti tolong habis-habisan. Terima kasih pada Datuk Musa, Tan Sri Musa, Kerajaan Negeri atas sokongan yang perlu yang diberikan kepada kerajaan pusat. Memang jauh berbeza, dua kali ganda lebih rendah. Nampaknya kita punya Perdana Menteri lebih memahami dengan masalah-masalah yang kos sara hidup yang lebih tinggi sekarang ni. Murah, nampak murah daripada yang lain. Kalau kita lihat, inilah kesungguhan dan komitmen kerajaan pusat untuk memastikan harga barang ni boleh capai oleh rakyat. Ya, kita tahu penting yang amat berhormat seperti kata Datuk Seri Hamzah tadi, berusaha untuk meringankan beban dan kos sara hidup rakyat sebanyak yang boleh. Okey, Mas kan? Setuju, lagi setuju. Ini RM10 satu, sekarang dua ekor RM10. Jadi macam happy lah hari ini. Ya happy lah, pasal memang memang happy betul-betul. Ada juga, ada. Sokong, kalau program macam ini buat dua kali sebulan? Boleh, kami sokong. Ini program ini bagus. Ini program kalau boleh berterusan. Dan beberapa surau juga masih di negeri ini. Terima kasih kepada Tuan-Tuan untuk menyampaikan berikan saya kepada Yang Amat Hormat Ketua Menteri.